kita nak misi air untuk pickup bass ni dah seminggu. Kalau aku isi seminggu sekali, air pun dah keruh. Yang bawah ni okey lagi. Aku punya kewan pun dah gila-gila matang. Okey, jom kita mulakan misi. Air ni sebanyak 50 ataupun 40%. Sebab aquarium aku ni empat kaki aku selalu letak dalam 20 ml lah, lebih kurang itu. Air pun panas ni, kita bos sekarang. Jangan lupa tension dia. Lebih kurang macam ni. Bye. Okay, lepas tu kita masukkan air. Air kalau boleh jangan terlalu kuat, kalau boleh sikit lah. Takut ikan stres, dia dah sedap. Kita tunggu lah sampai takat ni. Lepas tu baru kita masukkan garam. Garam ikan. Sementara kita nak tunggu air tu penuh, kita boleh check span kat filter tu macam mana. Kalau kotor kita cuci-cuci ataupun tukar baru. Masukkan balik. Okey, satu peringatan, jangan sesekali media kita pakai air pipe sebab media yang kita ada ni pun dah matang. Ini yang media-media yang kita ada. Bio home, bio ring, bio bond, semua ada yang ni spot. Ini media ni jangan sekali cuci pakai pipe. Kalau boleh pakai cuci pakai air aquarium ni lah. Air asal ni sebab bateri yang ni semua dah matang. Tak ada yang
yang masih aku nak taruh garam ikan. Ini garam ikan yang aku pakai, garam biru. Dalam lebih kurang segenggam lah. Segenggam bubuh dalam tank ni. Okay, segenggam aku bubuh. Campakkan je. Okay, lepas semuanya settle, kita dah ambil pump. Okay, bila pump semua dah dihidupkan, kita biarkan sekejap sebelum aku nak masukkan PSB. PSB ni bakteria punya, untuk biarkan bakteria baik. Selalu orang pakai untuk tanaman, bakteria. Ini korang nak letak kat dalam ni air ni boleh, ataupun kat filter pun boleh, mana-mana pun boleh. Ikut sukatan ni. Bau dia, usah cakap, bau dia memang padu. Lepas tu, kita letak aquadi. Selalunya untuk menjernihkan air lah. Kalau salah tu korang betulkan lah. Pun korang ajar aku. Aku pakai sebanyak 3 skop untuk 4 kaki. Jadi kacau. Bagi sebati, baru kita masukkan dalam tank. Okay, bila sudah mati, baru kita masukkan dalam akuari. Okay, akuari yang korang akan jadi macam ni. Dia akan jernih balik dalam lebih kurang 2 jam atau ke 4 jam lah. Dia akan jernih balik. Wave marker kita hidupkan dalam lebih kurang setengah jam lah. Dia sepati.